Masjid ini mulanya daripada sebuah surau yang kecil pada tahun 1978. Dia dimulai oleh Allahyarhum Tuan Haji Abdul Latif dengan 6-7 orang rakan-rakan dia. Satu tujuan utama kita nak bina masjid ini dengan seni bina Cina, yang itu kita nak menyampaikan message itulah Islam adalah universal. Ha, lepas masjid ini disiap bina, dia disambut baik oleh non-Muslim yang di sekitar masjid ini. Sebab yang bertutup terutama Cina di sini, dia rasa bangga sebab dia kebudayaan Cina boleh dipakai untuk masjid. Bagi Kak pertama kali untuk menjalankan ibadah puasa, memang tak penuh lah. Yang mula-mula tu memang sekelak hari aja, setengah hari aja. Lepas tu lama-lama ambil masa juga. Ambil masa 2-3 tahun lah untuk menyesuaikan diri. Hubungan dengan keluarga sebelum Islam dengan selepas Islam, sebab masa saya reward masa tu dah berumur dah 30. Tak ada masalah sangat, tapi tahu keluarga tu memang tak sukalah. Islam tu mengajar kita berbaik dengan keluarga walaupun dia tak Islam, belum Islam. Bagi Kak, tahun baru Cina bagi Kak tu meriah. Memang setiap tahun saya balik makan bersama keluarga Chinese New Year. Itulah yang membuat hubungan Kak dengan keluarga tu tak ada dah lekang sangat. Yang mu'alaf datang ke masjid ni, kita dapat berkongsi pendapat dengan mereka lah tentang masjid ni. Kita saling bertukar-tukar pendapat. Lebih dari 10 tahun tidak jumpa dengan bapa saya. Bila Zah terserempak dengan dia kat luar, saya mohon maaflah dengan dia. Bapa, sorry ya. Tanpa pengetahuan you, saya sudah kahwin dan sekarang saya memeluk agama Islam. Ini anak saya, ini isteri saya. Lepas tu bapa saya dia cakap alhamdulillah. Saya pun terkejut. Oh, mana dia tahu ni kan? Lepas tu dia tunjuk kad Islam dia. Kalau hari raya Aidilfitri, mak saya yang tinggal kat KL, kakak saya pun kat KL, diorang datanglah ziarah rumah mak mertua saya, makan, sembang. Bestlah, memang best sangatlah, memang best. Sebab a mix of dua culture yang berlainan. Nah, alhamdulillah mak saya juga walaupun dia seorang Kristian, tetapi dia tetap sayang saya dengan keluarga saya.